Ya, jadi ketika Anda ingin memohon, sertakan ibadah. Coba cek. Anda kurang pakaian, hadirkan kenikmatan. Ya Allah, hamba berusaha sholat dengan pakaian terbaik yang hamba bisa gunakan. Tapi hamba malu, ya Allah, dengan pakaian yang seperti ini. Mohon berikan hamba tuntunan untuk ikhtiar, supaya dengan itu hamba bisa menggunakan pakaian yang baik saat sholat menghadap-Mu, ya Allah. Itu indah. Makanya orang-orang yang seperti ini, ketika dia mendapatkan rezekinya, dia akan gunakan untuk ibadah pertama kali. Coba antum biasakan ya teman-teman, itu indah sekali, enak gitu. Ya, saya mencoba membiasakan ini, berusaha sampai hari ini. Semoga Allah membimbing kita semua. Jadi kalau punya pakaian, ya dengan izin Allah ada yang memberikan misalnya, maka saya akan usahakan pertama kali saya pakai untuk ibadah. Saya gunakan untuk sholat. Sebagai tanda syukur, yang kedua supaya hisabnya agak ringan. Jadi begitu ditanya oleh Allah di akhirat nanti misalnya, Adi Hidayat, Fulan, dari mana harta kamu dapatkan untuk pakaian itu? Ya Allah, saya dapatkan dari harta yang halal. Dan kau lebih mengetahui sebelum saya sampaikan. Diperiksa, benar. Kemana engkau gunakan pertama kali itu? Saya gunakan untuk menyembahmu, ya Allah, dalam sholat. Maka bajunya bicara, benar ya Allah. Di masjid sekian, jam sekian, hari sekian, detik sekian, imamnya si Fulan. Saya dikenakan oleh si Fulan ini untuk menyembahmu. Indah. Antum kalau punya baju baru dipakai apa pertama kali? Undangan, Masya Allah. Ya Fulan, dari mana baju yang kamu dapatkan ini? Dari harta yang paling halal, ya Allah. Kau maha mengetahui seluruh hamba ungkapkan. Kemana kamu gunakan pertama kali? Kondangan, ya Allah. Kondangan. Saya undang kamu 5 kali dalam sehari. Kenapa gak dipakai menghadap saya? Manusia undang kamu kenakan. Orang musik aja diundang. Dengan salah, dia kenakan pakaian yang bagus. Kenapa kamu saya undang kenakan pakaian seperti itu? Tidak ingatkah kamu dengan firman saya? Quran Surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaiknya. Maka antum yang dititipkan sepeda, sudah berapa kali digunakan untuk digunakan berangkat ke masjid, mengantarkan antum ta'lim. Jangan-jangan frekuensi penggunaannya untuk olahraga, untuk jalan-jalan, untuk memutari gasibu, lebih banyak digunakan dibandingkan untuk datang ke masjid dan sejuk ibadah. Satu saat dia akan bicara. Antum yang dititipkan sepeda motor, mobil, teman-teman baik soleh itu, yang nanti akan bergabung, Masya Allah. Bukan cuma nikmat yang harus disyukuri dan digunakan untuk hal-hal yang keduniaan. Tapi pernahkah antum gunakan berapa kali untuk urusan akhirat? Pulang ke rumah, sebelum tidur, pikirkan. Berapa titipan Allah yang telah Allah titipkan kepada Anda, dan berapa yang digunakan untuk ibadah.